Nah, ini emot ngantuk ya. Weh, yeay. Kalau sambil jalan bagus juga cuy. Nah, oh begini ya. Jadi bocil coy. Jadi bocah. Wah, bocilnya villager cuy. Yo, halo guys. Balik lagi sama Mevin di Minecraft lagi. Dan di video kali ini kita akan ngebahas add-on lagi. Karena sebenarnya udah agak lama banget saya nggak ngebahas add-on lagi teman-teman. Dan add-on yang satu ini bisa dibilang cukup keren. Ya sebenarnya nggak ada ngaruh ke gameplay atau permainan dan segala macam. Jadi ini cuman add-on dari emote. Nah, kalau emote ini biasanya kan kita pencet B seperti ini karena di sini saya nggak sign in ya, masih kosong pelompong di sini makanya. Jadi di sini tidak ada emote sama sekali. Nah, biasanya emote sendiri kan didapetin dari kita menjalani misi gitu ya. Tapi kita sebenarnya bisa ngedapetin emote tersebut. Jadi saya ada add-on yang namanya add-on emote. Jadi dengan add-on ini kita bisa mendapatkan animasi dari emote yang seperti di Minecraft tapi dengan cara pakai komen. Jadi slash komen gitu teman-teman. Dan seperti biasa add-on yang satu ini adalah MC add-on. Jadi bukan MC pack seperti biasa. Jadi kalau misalkan dipakai di survival kalian yang cheatnya masih mati, saya rasa sih jangan ya. Kenapa? Karena nanti mapnya bisa nangis ya. Nanti bisa menyesal kalian seumur hidup kalian gitu. Map udah bagus-bagus, cheatnya aktif gara-gara pakai add-on ya kan, sayang banget gitu. Jadi add-on ini cuman buat fun-fun aja ya, buat senang-senangan doang gitu ya, buat ya buat opening ya, bolehlah opening closing gitu atau bikin video lainnya gitu ya, bisa lah ya. Oke, kita nggak usah kelamaan teman-teman, kita bakal langsung aja. Meanwhile, jadi cara pasangnya itu di map teman-teman. Nah, seperti kalian udah bikin map dari awal kayak gini, kita bakal masuk ke sini dan kalian geser aja ke pojok kiri bawah. Ingat, kalau ada MC add-on ya, pasangnya di sini. Resource-nya sudah terpasang seperti ini dan juga behavior pack-nya pastiin. Soalnya kalau misalkan nggak terpasang dengan benar seperti ini, nanti nggak akan works add-on-nya. Itu pertama. Dan yang kedua adalah kita ke sini, kita aktifin dulu yang namanya eksperimen. Kudu, wajib, harus, nggak boleh kagak gitu. Oke. Di sini saya aktifin cave and clips biar bagus aja gitu waktu kita ngebahas ada gunung dan segala macam gitu. Nah, yang wajib adalah enable game test framework. Ini penting banget karena mungkin ya add-onnya berjalan pakai script, jadi harus diaktifin. Kalau nggak diaktifin ya biasalah, nggak akan works gitu. Oke, jadi kita bakal langsung aja masuk. 2 jam kemudian. Nah, cara untuk bisa ngedapetinnya gimana? Karena di sini nggak ada, cuy. Di sini masih kosong melompong. Gimana caranya, Bang? Kalau misalnya kita klik emote di sini kan nggak ada ya. Saya masih kosong banget di sini. Ya elah, miskin banget ini nggak ada. Karena ini MC add-on pakai script jadi tambahan, tidak ada di sini. Caranya begini teman-teman ya. Ntar. Nah, kita ke komen dulu seperti ini. Kita ketik titik terus emote. Salah. Nah, emote begini ya, terus kita enter. Ini untuk mengetahui isi atau list dari emote yang bisa kita cobain gitu ya. Yang pertama ada emote board. Nah, yang kedua adalah emote celebrate. Nah, ini child, kayak anak kecil, child seat. Ini duduk, ini creeper, kita bisa menjadi creeper dan juga criminal. Berikutnya ada dev. Nah, kita bakal langsung coba aja emote apa ya, board ya. Board itu kalau nggak salah yang udah biasa banget lah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini emote ngantuk ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya kita bakal mencoba celebrate kayak apa. Oke, kita bakal coba. Weh, yeay gitu ya. Kurang jelas ya di sini ya. Nah. Sambil lari. Nah, masalahnya begini. Ini kan tangannya pamer ketek mulu nih. Jadi kan tangannya kan ke atas melulu gitu. Kalau sambil jalan bagus juga, cuy. Nah. Oh, begini ya. Saya jarang pakai emote masalahnya. Saya jarang tahu gitu lah. Jadi lucu juga ya. Oke. Untuk nge-stopnya bisa ganti emote lain ya, misalkan child. Oke, kita mau coba set. Wah, jadi bocil coy, jadi bocah. Wah, bocilnya villager coy, persis. Palanya bagul ya kan, badannya kecil bet. Aduh, nggak sesuai dengan badannya ini, tidak proporsional gitu. Wah, keren banget ya, bisa jadi kecil. Jadi kayak di Java ya, di Java kan bisa jadi kecil gitu. Wah, keren banget asli. Ini nggak tahu deh kalau di server bisa apa enggak atau di realm gitu, dia dicoba aja gitu karena saya jarang mencoba pakai ke server gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi cara stopnya gini guys, titik stop emote ya, emote otomatis dia bakal balik lagi menjadi tubuh yang dewasa. Salah shit ya. Nah, jadi bocil nih, detektif Conan lagi duduk.
Weh, bisa sambil jalan. Tak kirain enggak ya. Jadi ini kalau sneaky juga begini. Oke, jadi kalau sneaky itu dari tampilan belakang juga seperti ini. Tampilan depan, coba kita bakal lihat. Kalau tampilan depan kayaknya sih kita sama aja ya. Maksudnya kita tuh posisinya kayak lagi, maksudnya kayak posisi orang biasa, normal gitu. Dua blok gitu. Cuman kalau kita lihat dari tampilan depan, bocil cuy, bocil lagi duduk gitu. Ya kan? Nah, dari depan seperti ini. Waduh, mulai boleh-boleh, mantap, keren juga nih yang bikin add-on bisa seperti ini ya. Persis kayak emote dari Minecraft-nya gitu. Nah, kita bakal coba yang lain lagi. Oke, apalagi ya? Kita bakal mencoba untuk creeper. Nah, ini creeper yang baru nih, cuy. CREEPER. Oke, set. Nah, oh my god. Menjadi creeper tapi dalam bentuk manusianya. Nah, dari tampilan first person nggak berubah, dari belakang coy. Waduh, saya seorang creeper nih, bahaya nih kalau temen kalian ngelihat kalian, dikill kalian ya. Bahaya. Cuman kayaknya saya nggak bisa meledakkan diri atau apa, nggak bisa, cuman ngancurin. Jadi ya ini cuman bentuk doang sih sebenarnya teman-teman. Jadi masih seperti orang biasa gitu ya. Jadi kayak gitu, oke. Agak bug sedikit di bagian kaki. Tangan jadi kaki depan, kaki belakang mundur. Jadi kayak gini ya. Aduh, serem juga ya. Nah, kita bakal coba lagi. Oke, pakai apa ya sekarang ya? Kita bakal mencoba yang kriminal kali. Coba kayak CRIMINAL. Oke. Set. Wow, jadi krim. Oh, iya benar. Jadi kalau kriminal kayak gini. Jadi kayak pakai borgol di bagian belakang. Waduh, kamu maling sendal ya di masjid ya? Good job. Ingetin tuh. Harga sendal nggak seberapa, mendekam di jeruji besi. Aduh ya. Kalau sneaky begini, oke, kayak orang lagi ngendap-ngendap. Oke, kita bakal coba yang lain lagi ya. Oke, caranya begitu seperti biasa, titik emot kok slash mulu ya. Nah, yang baru adalah tipos. Tipos itu kayak huruf T ya, begini aja sebenarnya. Cuman kalau yang ini kayak apa? Look-nya menjadi apa ya? Jadi free look ya tampilannya ya kalau tepos gini ya. Tepos enggak tuh. Tepos, posisi T maksudnya. Jadi seperti ini, kayak ini apa namanya? Kayak buat yang di apa namanya tuh, di sawah tuh yang buat ngusir burung. Nah, kayak gini. Apa sih namanya? Lupa saya. Meanwhile, mantap mantap. Nah, kita bakal coba ya yang lain maksudnya. Oke, apalagi ya? Yang baru adalah sneeze. Oke, kita bakal coba. Oh gitu guys, jadi emotnya itu ada yang apa namanya tetap, maksudnya nggak bisa berhenti, dan juga ada yang bisa berhenti. Contoh kayak tadi ya, yang sneeze itu kan cuma sekali ya. Kita bakal coba yang love. Kalau ketawanya, ih, aneh banget ketawanya kayak begitu coba. Jujur kocak banget dah, asli. Yang love ketawa, yang ketawa ini ya lucu banget. Kayak ini film Charlie Chaplin ya. Kalian tahu nggak? Nggak ya? Ya udahlah. Udahlah. Persis banget cuy. Kita bakal coba lagi apa ya, guys? Di sini banyak banget sih. Jujur saya penasaran, pengen coba semua gitu. Oke, kita bakal coba face palm ya. Face palm. Kita bakal coba di sini. Oh gitu. Geleng-geleng. Aduh. Begitu ya. Ah, keren keren keren. Boleh lah. Apalagi ya, kita bakal coba yang bagus-bagus. Oh, zombie, simulate zombie. Nah, ini bagus nih kayaknya nih guys. Apakah bakal terbakar gitu? Kok zombies pakai Z? Pakai S maksudnya? Salah. Nah, ini yang benar, nggak pakai S. Oh gitu, kayak vampir Cina ini. Jadi kalau zombie ya emang gini sih ya. Zombie juga sama cuy. Jadi seperti ini. Kan persis banget ya. Cuman bedanya adalah kita player. Jadi gak usah takut kebakar cuy. Nah, pokoknya di ini banyak banget lah. Nah, kita bakal coba yang Dinnerbone. Dinnerbone. Wah, jadi kebalik cuy. Nah, jadi kayak gini kalau yang Dinnerbone ya. Jadi kayak sapi dikasih name tag Dinnerbone. Dinnerbone maksudnya pasti kan kebalik jadi gini. Nah, ini keren banget sih jujur. Saya suka banget add-on yang satu ini. Jadi saya tuh nggak perlu ini apa namanya, nggak perlu capek-capek buat apa namanya jalanin misi buat ngedapetin apa namanya emotnya. Jadi tinggal pasang add-on ini aja, resource dan juga behavior pasti bisa dapet emotnya. Cuman emang ini ada ininya apa namanya, ada behavior packnya. Jadi kalian harus pasang behavior pack juga, dan ini nggak bisa di survival yang benar-benar masih murni begitu guys. Wah keren banget. Dan kita closing gini aja ya. Jarang-jarang kan closing kayak gini guys.
Nah, ini kalau kalian pengen download seperti biasalah di deskripsi udah ada. Cara pasangnya tinggal klik sekali aja. Nanti dia bakal terpasang resource dan juga behavior di Minecraft. Tinggal kalian masuk ke global resource seperti yang saya kasih tahu tadi. Begitu, guys. Ya, untuk video kali ini mungkin cukup segini aja. Loh, jadi tangan. Oh, iya emang kebalik sih ya. Tak kira tangan kiri ya, emang tangan kanan sebenarnya. Dan ya guys, buat teman-teman yang suka dengan video saya kali ini, saya minta kebaikan kalian buat like di video ini, share, dan jangan lupa subscribe di channel saya. Oke guys, saya pamit dulu guys. Bye.